Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ane Alfred. Apa ya, hari ini kita bahas apa ya? Kemarin ada juga yang beberapa teman-teman yang bicarain, Bang, tolong bahas tentang taring macan, batu macan, mau yang berhubungan sama macan katanya gitu. Baik yang batu itu kan biasanya gambar macan atau taring macan, apa namanya lagi tuh, ada namanya kulit macan, ya banyak lah yang berhubungan dengan macan. Itu emang dari dulu kayak semacam apa ya, kalau saya bilang itu memang sudah jadi legenda, ya legenda lah kalau khusus untuk di Indonesia nih gitu. Hari ini kita bahas tentang fakta atau mitos tentang taring macan, ya batu macan juga sedikit saya bahas, termasuk kulit macan gitu. Assalamualaikum. Oke, masih bersama saya sendiri Alfred di channel Explore Malam. Ya, bersantai ya, ngopi dulu nih, biasa kita. Ini kita bahas yang mana dulu nih? Kita bahas batu dulu ya. Ini batu nih. Katanya batu ada gambar macan gitu, itu batunya. Nah, ini yang kagak tembus. Ini enggak tembus nih. Ada gambarnya nih ya. Nah, yang ini yang tembus. Agak susah nih kameranya. Malum deh, pakai kamera HP. Ya, ini ada batu tembus sinar ke atas bawah, gambar macan. Ada lagi yang namanya bulu macan, kulit macan gitu. Tuh, ini kulit macan nih, ya. Nah, ini ada lagi selain itu kumis macan, tuh, ya kan. Ada lagi yang namanya ini taring macan nih, tuh taring macan nih. Ini. Kenapa sih kita harus ngebahas soal macan ini yang berhubungan dengan mitos, fakta atau mitos yang berhubungan dengan macan itu? Karena biasanya bentuk-bentuk batu, kulit maupun kumis atau taring macan pun sekalian itu dianggap memiliki energi, artinya energi itu mempunyai kekuatan. Nah, bisa juga mempunyai kekuatan supranatural, energinya itu energi power, apa ya, kewibawaan, bahkan ada yang bisa dibilang bisa digunain untuk anti sajam, jadi keberanian gitu. Karena kan macan kan berani dia, namanya kan macan itu kan raja hutan gitu, dia dianggapnya mempunyai mitos, akhirnya banyak orang yang berburu mencari, bukan berburu macannya ya, jadi berburu misalnya ada batu yang ada gambar macannya, wah ini pasti ada godam macannya nih gitu. Sama juga dengan kulitnya nih, wah lu punya kulit macan nih, berarti bisa begini nih. Ya itu terserah milihan pemirsa aja ya, apalagi yang namanya taring macan nih, ini biasanya dipakai buat liontin nih, di sini diikat gitu, dipakai, wah dia jadi berani. Nah, kalau pada pembahasan ini yang namanya benda-benda seperti ini, ada batu gambar itu banyak, nggak harus gambar macan ya, ada gambar ikan, ada juga yang gambar kayak bulat-bulat tuh, kayak model pusar bumi itu ya, atau sumur Bandung, ada juga batu combong. Lain waktu saya akan bahas tentang batu combong atau bolong gitu, sekarang kita bahas tentang batu macan. Jadi itu dibilangnya mempunyai kekuatan
supranatural, bisa menjadi pemiliknya, itu menjadi berani, berwibawa, disegani banyak orang. Itu apalagi kalau dia teriak marah-marah gitu, lawannya langsung nunduk. Itu katanya sih ya. Itu semua tergantung pada pemilihan pemirsa sendiri. Kalau buat saya ini merupakan seni. Misalnya yang saya bahas ini batu, ada gambar macamnya berarti bagus. Itu. Tapi ya nggak mirip banget. Biasanya kalau dia mirip banget batu nih, ada begini namanya cetakan. Itu lain lagi itu. Ya, itu cetakan. Nah, banyak juga yang tembus. Jadi sebenarnya itu kayak urat batu, misalnya yang tembus-tembus itu dianggap. Misalnya ini dianggapnya, mirip nih sama kepala macan nih, gitu. Jadi buangnya buat macan, biasanya itu mempengaruhi dari nilai jual atau karena mempunyai seni, gitu. Sama juga dengan kulit macan nih. Ada orang bilang lagi, ada yang bilang taring macan nih. Wah tenang aja, kita pakai taring macan nih. Ayo kita kesono aja ke tempat yang serem-serem. Wah. Gitu. Bingung deh saya kalau gitu deh ya. Jadi kalau ini dianggap seman fisik, saya tidak pernah membicarakan masalah kodam atau penjaga atau apapun yang mempunyai energi magis atau spiritual gitu. Saya tidak membahas soal itu. Saya hanya membahas tentang fisik ya. Dan yang saya bahas ini adalah kayak begini-begini nih. Ini koleksi sendiri nih, gitu. Jadi mohon maaf, tidak saya jual belikan, saya hanya memberikan penjelasan bahwa kita jangan ketergantungan sama benda-benda seperti ini. Ya memang katanya benda ini punya kemampuan ini itu, ya itu kembali lagi kepada pemirsa atau pemilik atau orang yang ingin mencari barang ini menjadi terbawa sugesti. Tugas ya, jadi mempunyai keyakinan yang bertambah gitu. Ini kalau menurut saya ini hanya benda aja, benda fisik aja gitu. Ntar dulu ya pemirsa ya, kita lanjutkan nanti ya. Itu tadi sekilas tentang gambar-gambar atau fungsi umum, khasiat fungsi umum ya, itu juga disadur dari banyak lah. Kalau pemirsa mungkin lebih jelas lagi bisa searching aja lah ya, di Google gitu, ketik aja ya. Nah, pakai yang diketik taring macan fungsi dan khasiatnya apa ya, gitu pemirsa ya. Bang, apa tuh nggak jelas nih, coba gimana Bang, cara merawat batu sama taring macan gimana sih, Bang? Oh, ngerawat batu, ya. Jadi gini, gimana nih ngerawatnya, gimana? Dibawa ke laundry kali ya? Dibersihin gitu? Enggak juga, namanya sih kalau kita punya batu ya, misalnya batu begini, supaya ngerawat itu umum aja gitu ya, kayak batu akik ya, ada yang digosok biar dia mengkilap. Gitu, digosok dulu. Kalau batu akik, gosok aja pakai bambu hitam tuh, biasanya tuh digosok gini tuh, permukaannya licin. Nah ini kalau ada, kalau batangnya jenis apa ya, stainless atau apa, kan tinggal dipakai abu rokok juga bisa. Nah kalau bentuknya perak itu biasanya di krom aja atau di sepuh gitu. Ada nggak yang pakai minyak-minyakan gitu, misalnya pakai minyak misik, minyak apa, itu serah pemirsa aja dah. Gitu, aneh sih kalau udah berhubungan sama minyak-minyak, kurang demen aneh. Bau, buat sholat juga kayaknya kurang inilah, kurang bagus ya. Nah, jadi aneh kalau udah bicara batu ini, gimana cara ngerawatnya? Ada yang direndam, ada orang ngerendam pakai air hujan gitu, itu sebenarnya biar ngilangin kerak batu aja gitu. Ada juga yang pakai, kalau batu akik biasanya umumnya pakai bambu hitam lah deh, kalau nggak pakai kulit daun pisang tuh, daun pisang kering lah bisa itu. Atau cara, banyak lah caranya ya, kalau di searching di Google itu banyak. Ada juga kalau namanya batu permata yang jenis mahal itu, saya juga baru inget nih namanya cat eye.
Tiger Eye. Nah, itu kayak batu yang kayak begini modelnya nih, garis diri gini-gini mengkilap nih kayak mata macan gitu. Itu namanya kelasnya permata itu, aneh nggak punya kayak gitu. Ya itu mungkin timbangannya kerat, kerat ya. Itu harganya mungkin mahal karena mempunyai seni dan dia masuk kategori batu permata. Terus kalau ngerawat ini gimana? Taring macan ini gimana ngerawatnya? Ya maunya diapain ngerawatnya? Ya gimana ya aneh? Kalau aneh sih digeletakin aja begini. Nah ada juga yang katanya direndam nih di minyak, di apa? Ya itu sih pemilihan pada pemirsa aja sendiri. Kalau aneh sih biarin aja begini alami aja. Digeletakin kalau dia digosok sekarang kalau kita amplas nih kayak gini nih, jadi rusak dia. Jadi kagak alami gitu atau nggak natural ya. Apalagi kalau jenis kulit, misalnya kulit kayak begini nih, kulit belakangnya ditulis-tulisin nih, apa namanya sih, di rajah gitu. Ya itu gantung sama pemirsa aja ya. Kalau saya sih senang yang alami, karena itu saya bicaranya hanya fisik aja. Fisik itu lebih mempunyai nilai seni yang tinggi gitu. Coba. Nah, kalau kulit macan gimana, Bang? Kulit atau kantong macan? Waduh, ini berat nih, pertanyaan berat nih. Kalau aduh, berat. Ya, saya coba jawab sepengetahuan saya aja ya. Mungkin jawaban yang saya ulas penjelasan ini mungkin bisa berbeda-beda ya, namanya juga pendapat. Tiap orang kan beda-beda. Oke, pemirsa. Ada yang nanya tadi kan barusan nih kantong macan ya. Kantong macan itu benernya bentuknya kayak gimana sih? Aku bilang bentuknya kotak nih, segini nih. Ada bundar katanya, gede-gede nih. Pelantangan gini. Kayak gimana? Bukan bisa. Kenapa saya bilang bukan ya? Saya sendiri sudah mendatangi ya sobat lah, sahabat saya, temen gitu, mau lihat kayak gimana sih bentuk kantong macan itu beberapa tahun yang lalu. Itu saya masih muter-muter keliling-keliling tuh. Jadi kantong macan itu benernya adalah biji. Udah dibilang, saya bilang kantong biji tuh. Ya kan kayak ada kambing kan, kantong bijinya ada tuh dua tuh. Yang jantan. Nah, sama juga kalau yang macan itu bijinya, kantongnya ya. Nah itu disebut cuman kulit luarnya itu namanya kantong macan gitu. Itu bentuknya itu kira-kira semane kalau saya ukurin sekitar setelunjuk nih. Setelunjuk ini dia kayak bulat gitu, kayak model kepompong. Itu saya pernah memegang gitu ya benda tersebut. Nah, saya pegang kok bergerak-gerak dia. Aneh juga nih, saya pikir kan begitu ya, denyut-denyut dia, kayak hidup gitu. Masa nggak ngerti lah kan kayak gitu. Udah saya tanya kan, ini buat apa sih kayak gini? Wah, nah kita kembali lagi, kalau misalnya manfaat tentang fungsi dan khasiat dari kantong macan ya. Biasanya pemilik tersebut itu mempunyai power kewibawaan, meredam rasa marah ya, mempunyai juga tingkat pengasihan yang tinggi. Sementara ada beberapa orang juga menyebut juga pemilik kantong itu, kantong macan itu bisa berpindah-pindah kayak semacam teleportasi gitu. Jadi kalau harus menuju ke suatu daerah cuma dalam hitungan nggak sampai 1 menit dia sudah ada di sono. Wah, enak banget ya, nggak perlu bayar tiket ke pesawat, kereta, bis gitu ya, langsung gitu ya. Nah kalau masalah seperti itu, saya kembaliin lagi fakta atau mitos itu, pilihan itu ada di pemirsa ya. Yang jelas kalau saya bicarakan tentang kantong macan itu banyak versinya, banyak juga pendapat yang mungkin sudah pasti berbeda dengan ya yang saya sebutkan barusan ya. Gitu. Jadi kalau namanya kantong macan itu, wah itu macan kayak gimana sih? Macan karantina, ada yang bilang macan hutan, ada yang bilang macan gaib. Wah,
Gue udah bingung deh, saya udah kalau ngebahas gitu bisa sampai pagi, bisa. Ya kan? Jadi kita kembali lagi ke fisiknya. Jadi kalau bicara fisik daripada kantong macan, saya tidak punya, tapi saya pernah memegang. Jadi ada yang bentuknya kulitnya putih semua, dibilangnya macan putih. Ada yang bilang bentuknya loreng, loreng. Ada yang bentuknya hitam, macan hitam gitu. Dan itu sudah pasti berurusan dengan mitos gaib. Sedangkan gaib itu gaib, urusan gaib ya. Ya gitu pemirsa. Jadi kami dari Explore Malam hanya membahas tentang penelusuran suatu daerah, lokasi, tempat kediaman yang katanya serem, yang katanya banyak makhluk-makhluk yang astral yang mengganggu gitu. Jadi sekedar saya jelasin juga di sini, kami langsung datengin aja tempat itu seperti apa sih gitu. Nyata itu semua fakta atau mitos, saya kembaliin pada pemirsa. Demikian juga dengan yang saya bicarakan pembahasan tentang ini. Sekarang ini misalnya dari batu macan, ini namanya batu gambar macan, ada namanya tarik macan nih. Ada juga yang namanya begini. Coba ada nanya, bang nih macan karantina atau macan Jawa apa macan Kalimantan? Wah saya nggak tahu lah gitu. Cuma kalau dari bentuknya dan benda ini sudah banyak sih, ada teman-teman saya ngeliat, nah ini taring macan katanya. Gitu, katanya doang. Karena ini barang amanah, jadi saya tidak perjualbelikan. Gitu, hanya untuk koleksi pribadi aja pemirsa. Gitu, nah kan juga dengan kantong macan. Gitu, itu benda tersebut memang real, nyata. Saya sudah pernah melihat, memegangnya gitu. Tapi tentunya kalau bicara godam lagi itu bukan di sini dibahasnya gitu pemirsa ya. Oke, demikian pemirsa pembahasan saya tentang fakta atau mitos taring macan. Jadi jangan lupa pemirsa like, comment, dan subscribe di channel Explore Malam, tim jejak orang malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.